Wanderers, welcome back again to my channel with me Ferdi. Today we will unbox and review the statue of Selina Kyle aka Catwoman premium format 1/4 scale by Sideshow. Before we unbox and review this statue, let's check together the art box. Gue sangat suka banget sama art boxnya, didominasi oleh warna pink. Lalu di bagian depannya sini ada ilustrasi grafis dari statue yang akan kita pasang, yaitu Catwoman dengan posenya yang sangat dinamis, sangat bagus banget. Dan di bagian belakangnya sini ada siluet dari cityscape Gotham City. Lalu di bagian atasnya di sini ada tulisan Catwoman, dan di sini ada semacam siluet dari bulan. Lalu di bagian bawahnya di situ ada logonya Sideshow premium format, dan ada lining berwarna pink yang memutar mengelilingi boxnya. Lalu di bagian sampingnya di sini bagus banget grafisnya, berupa siluet dari cityscape yang menerus sampai ke bagian belakangnya. Bagian belakangnya juga berupa grafis cityscape dari Gotham City. Lalu di sini ada websitenya Sideshow, dan di bagian tapak samping satunya juga sama seperti tapak samping sebelumnya, grafis menerus dari tapak bagian belakangnya berupa siluet dari cityscape Gotham City. Lalu untuk tapak bagian atasnya, di situ ada bentuk bulan dengan tulisan Catwoman. Lalu untuk tapak bagian bawahnya, di sini ada logonya DC, ada logonya Batman, ada logonya Warner Bros, dan di sini ada logonya Sideshow dengan detail kontaknya mereka. Dan di sini ada limited edition number. Kebetulan gue dapat unit nomor 914 dari 1250 pieces worldwide. Oke, sekarang sama-sama kita unbox dan kita review bareng statue-nya Selina Kyle aka Catwoman ini. Boxnya udah kita buka, dan di sini kita bisa lihat bahwa statue Catwoman ini bakal amazing banget. Dan di sini ada body sculpt dari Selina Kyle, dan di sini ada fragment dari tangannya Catwoman, lalu di sini ada campuknya Catwoman. Lalu di sini kita dapat base-nya. Base-nya sangat detail. Karena gue beli yang versi eksklusif, makanya gue dapat dua opsi head sculpt. Yang ini adalah head sculpt untuk versi collector edition, dan ini adalah head sculpt yang kita dapat apabila kita beli yang versi eksklusif. Sekarang sama-sama kita pasang statue-nya Selina Kyle atau Catwoman. Pertama-tama kita ambil dulu base-nya. Base-nya ini cukup berat. Base-nya dibuat seperti atap dari sebuah bangunan, dan di sini ada logo W jika diamati. Kemungkinan besar ini adalah puncak dari bangunan Wayne. Dan di bagian atasnya, di sini ada gargoyle. Gargoyle-nya juga tersculpt dengan sangat detail. Dan di bagian wajahnya gargoyle, di sini ada scratch dari cakarnya Catwoman. Teknik painting job-nya luar biasa bagus. Seolah-olah base-nya ini seperti terbuat dari batu, padahal ini semua adalah polystone. Di bagian atas gargoyle, di sini ada lubang untuk menempatkan pasak yang ada di bodinya Catwoman. Dan di bagian bawah base-nya, di sini ada dua lubang untuk menempatkan dua pasak yang ada di cambuknya Catwoman. Lalu di bagian bawahnya, di sini art paper-nya bagus banget, colorful banget. Di bagian tengahnya, di sini ada bulan yang dibuat berwarna light pink tapi metallic. Ini keren banget, dengan latar belakang warna hitam, dan ada siluet dari Gotham City yang dibuat berwarna pink dengan gradasi-gradasi pinknya. Dan di sini ada logonya Sideshow, ada tulisan Catwoman premium format, dan di sini ada limited edition number. Kebetulan gue dapat unit nomor 0914 dari 1250 pieces worldwide. Dan di bagian bawahnya di sini ada logonya Batman trademark, dan ada logonya DC trademark, dan ada keterangan bahwa Batman and all related characters and element
adalah copyright dari DC Comics dan Warner Bros. Statue ini dibuat tahun 2019 by Sideshow, dan ada keterangan bahwa statue ini made in China. Dan di keempat sudutnya di sini ada glide yang terbuat dari busa karet. Oke, sekarang kita tempatkan base-nya di sini. Oke, part selanjutnya yang akan kita pasang adalah bodinya Selina Kyle atau bodinya Catwoman. Kita keluarkan bodinya Catwoman dari boxnya. Kita genggam bagian kakinya dan kita angkat perlahan. Kostumnya ini seperti terbuat dari fabric, padahal ini semua full sculpted dari polystone. Dan terdapat perbedaan tekstur fabric pada kostumnya ini. Ada semacam leather atau bahan karet yang diberi finishing doff. Lalu di bagian tepinya di sini ada tekstur dari material semacam spandex. Lalu untuk bootsnya ini seperti seolah-olah terbuat dari leather atau material rubber yang elastis. Dan di bagian sole sepatunya di sini juga scuffnya detail banget. Tali tasnya ini beltnya juga full sculpted polystone, tapi detailnya luar biasa bagus. Di setiap bagian tepinya ada semacam jahitan, dan belt buckle-nya juga terlihat sangat real. Di bagian belakangnya di sini ada tasnya Catwoman. Ini tasnya merupakan satu kesatuan dan full sculpted dengan bodinya. Lalu tekstur dari material di tasnya ini seperti seolah-olah terbuat dari fabric, padahal ini semua adalah polystone. Lalu mengagumkan, di sini di bagian tasnya ada semacam pin dengan gambar jejak kaki kucing atau paw. Lalu di sini ada diamond. Catwoman suka banget untuk merampok jewelry. Dan di sini ada logonya Batman. Dan yang menarik adalah di bagian tas atasnya, di sini ada semacam gantungan kunci yang berbentuk kepalanya Batman, dan ini full sculpt dengan tasnya. Ini luar biasa detail, dan setiap lining di kostumnya Catwoman ini terdefinisi dengan sangat detail. Di bagian lehernya di sini ada lubang untuk menempatkan pasak yang ada di head sculptnya. Dan di bagian paha kiri, bagian bawah, ada pasak yang ada tiang besinya yang akan kita masukkan pada lubang yang ada di base-nya. Sekarang kita masukkan pasak yang ada tiang besi ini ke dalam lubang yang ada di base-nya. Kita masukkan perlahan. Oke, terpasang. Part berikutnya akan kita pasang, yaitu tangannya Catwoman. Pertama kita ambil dulu tangan kanannya Catwoman dari box-nya. Sculpt dari tangan kanannya Catwoman ini sangat bagus, seperti seolah-olah terbuat dari material leather atau material karet yang elastis, padahal ini semua adalah polystone. Setiap lining terdefinisi dengan detail, teksturnya juga terlihat sangat real, painting jobnya bagus. Lalu di bagian telapak tangannya, cakar dari Catwoman-nya, teknik painting jobnya bagus, dan sculptnya juga sangat dinamis. Dan di bagian pangkal lengannya di sini ada pasak yang ada magnetnya yang akan kita masukkan pada lubang yang ada di bodinya Catwoman. Sekarang kita masukkan, dan ini magnetized fit. Oke, terpasang. Part berikutnya akan kita pasang, yaitu lengan kirinya Catwoman yang memegang cambuknya. Sekarang kita ambil lengan kirinya Catwoman yang menggenggam gagang dari cambuknya. Scalp dari lengan kirinya sama seperti lengan kanannya, lalu scalp untuk jari-jarinya Catwoman dan cakar-cakarnya Catwoman ini sangat detail. Bagian-bagian dari gagang cambuknya ini seperti seolah-olah terbuat dari logam, padahal ini semua adalah polystone. Sekarang kita keluarkan dulu cambuknya dari boxnya. Jadi, cambuknya Catwoman ini merupakan fragmen terpisah dari gagang cambuknya yang digenggam oleh lengan kirinya Catwoman. Detail dari cambuknya ini, tekstur-teksturnya luar biasa detail banget. Sculptnya bagus, ini semua terbuat dari polystone yang lentur sehingga kita fleksibel untuk memposerkan cambuknya nanti. Di ujung cambuknya bagian bawah di sini ada dua pasak yang akan kita tempatkan pada base-nya. Lalu di pangkal cambuk yang satunya di sini ada semacam pasak yang akan kita masukkan pada lubang yang ada di ujung gagang cambuknya. Sekarang kita masukkan.
Oke, terpasang. Pasak yang ada di ujung cambuknya itu sangat fragile, jadi kalian harus masukkan dengan hati-hati. Di pangkal lengan kirinya Catwoman, di sini ada pasak yang ada magnetnya. Nanti akan kita masukkan pada lubang yang ada di bicepnya Catwoman. Sekarang pertama-tama kita masukkan dulu kedua pasak yang ada di bagian bawah cambuknya pada lubang yang ada di base-nya. Oke, kita masukkan lubang yang pertama. Oke, sekarang kita masukkan pasak yang keduanya di bagian bawahnya. Lalu sekarang kita lilitkan cambuknya mengitari base-nya dan kita masukkan pasak yang ada di pangkal lengan kirinya Catwoman pada lubang yang ada di bicep-nya. Kita masukkan dan ini magnetize. Oke, terpasang. Posenya gila, keren banget. Sangat dinamis. Part berikutnya akan kita pasang yaitu head sculpt-nya Catwoman. Karena gue beli yang versi eksklusif, jadi gue dapat dua opsi head sculpt. Pertama, kita pasang dulu opsi head sculpt untuk collector's edition. Kita keluarkan head sculpt-nya dari box-nya. Di sini Catwoman menggunakan semacam goggle atau kacamata dengan painting job yang luar biasa detail. Finishing dari kaca goggle-nya ini atau kacamata ini dibuat dengan finishing yang polish sehingga terlihat sangat real dan elegan. Lalu untuk belt strike dari goggle-nya ini di sculpt satu kesatuan dengan head sculpt-nya dan detailnya luar biasa bagus. Belt buckle-nya seperti seolah-olah terbuat dari logam padahal ini full sculpted polystone dengan detail-detail jahitan yang memutar mengelilingi tali dari goggle-nya ini atau dari kacamatanya. Dan untuk portrait-nya, painting job-nya bagus. Di sini Catwoman menggunakan makeup dan eyeliner dengan tema smoky eyes. Ini keren banget. Lalu untuk bagian matanya, painting job-nya juga bagus. Dan untuk lipstick-nya di sini dibuat polish. Lalu untuk sculpt dari ekspresi wajahnya Catwoman, ini mencerminkan bahwa Selina Kyle adalah wanita yang pintar tapi juga berbahaya. Ini ekspresinya bagus banget. Lining antara kostum dan wajahnya ini juga terdefinisi dengan sangat baik. Lalu di bagian bawah kepalanya, di sini ada pasak yang ada magnetnya yang akan kita masukkan pada lubang yang ada di lehernya Catwoman. Sekarang kita masukkan pasak ini ke dalam lubang yang ada di kepalanya Catwoman. Oke, terpasang. Ini dia Selina Kyle Catwoman Premium Format untuk versi Collector's Edition by Sideshow. Sekarang kita pasang opsi head sculpt yang eksklusif. Kita lepaskan dulu opsi head sculpt yang Collector Edition dan kita masukkan lagi ke dalam box-nya. Sekarang kita ambil head sculpt yang versi eksklusif. Head sculpt yang versi eksklusif ini gue suka banget karena ini adalah portrait yang klasik dari Catwoman dan detail wajahnya berbeda dari detail wajah yang head sculpt sebelumnya. Catwoman di bagian matanya juga terdapat make up dengan konsep smoky eyes. Lalu di bagian bibirnya, lipstiknya Catwoman ini terlihat doff, tidak polish seperti yang head sculpt sebelumnya. Tekstur dari material leather pada kostumnya ini tercapture dengan sangat bagus karena painting jobnya. Dan di bagian bawahnya sama seperti yang tadi ada pasang yang ada magnetnya. Dan kita tinggal masukkan pada lubang yang ada di leher Catwoman. Sekarang kita masukkan dan ini magnetize. Oke, terpasang. Ini dia Catwoman Premium Format untuk versi yang eksklusif by Sideshow.
Jadi gimana menurut kalian untuk statue-nya Catwoman premium format by Sancho ini? Kalau gue suka banget sama statue ini. Lagi-lagi Sancho berhasil untuk membuat statue dengan sangat detail. Dan yang gue suka dari Sancho adalah setiap part-partnya itu sangat fit apabila digabungkan antara part yang satu dengan part yang lain. Dan tidak ada yang miss. Ini luar biasa bagus banget. Dan bagi kalian yang fansnya Batman atau fansnya Catwoman, ini adalah statue yang wajib untuk kalian miliki. Dan kalian lebih suka yang mana? Pose dengan headscarf yang eksklusif atau dengan headscarf yang collector's edition? Personally, gue lebih suka headscarf-nya versi exclusive edition ini karena Catwoman-nya terlihat lebih klasik dan ini yang akan gue pasang. Apapun pendapat kalian tentang statue ini, tolong tulis di kolom komentar di bawah ya. Sekian sesi unboxing dan review bersama gue kali ini untuk statue-nya Catwoman Premium Format skala 1:4, 1/4 scale by Sancho. If you like this video, don't forget to click the like button and please help to share to your friends, to your family, to all those who are the fans of Catwoman, the fans of Batman, the fans of DC. And please help to subscribe my channel. Thanks for watching and I'll see you very soon in the next one. Bye!